Veteran SP1 Sejangkung Sekatani Kelurahan Pamilang. Masih jauh, Pak? Dari sini kita 3 kiloan. Oh, 3 kiloan. Dari... Tinggal di mana, Pak? Saya di Trans. Trans di Trans belah mana, Pak? SP1 sini. Oh, SP1. Dulu untuk pengungsian Madura zamannya kerusuhan. Iya. Madura nggak mau karena lahan masih ada, ditambah lagi 100 kakak, tapi diambilkan semua dari Jogja itu, dari Jawa. Jawa. Berarti Bapak ini aslinya dari Jogja gitu, Pak? Bukan, saya merantau. Saya dari Solo. Dari Solo. Iya. Saya merantau. Di sini kan karena Madura itu nggak mau, terus diterangkan lokal. Terangkan lokal. Sama orang-orang itu dijual. Berarti yang di dalam Trans ini bukan orang Jawa semua, Pak, ya? Ada ya, campur-campur. Dayanya, Melayunya gitu, Pak, ya? Semua ada. Oh, di dalam masih banyak transmigrasi. Ada berapa SP, Pak? Dua, ya? Dua. SP1 sama SP2. Baru kalau lewat SP2, beloknya kok nganan, itu ke SPN. Pola polisi itu yang di kelompok sana. Kalau belok kiri? Belok kiri ya ke keluar. Ini, keluar. Belok ngiri lagi kalau ketemu jalan ya ke Singkawang. Oh, ketemu jalan Sekatani. Itu kan jalan muter aja itu. Iya, iya. Ya, kalau beloknya nganan ke Sekatani. Kalau yang jalan aspalnya itu, Pak, sampai kemana? Saya belum pernah aspalnya sampai kemana. Ya, nyampe SP2 aja. Oh, SP2. Kesananya udah jalan rusak? Belum. Belum di aspal. Berarti yang di dalam-dalam mungkin orang Dayak yang gimana? Ya, campur juga. Campur juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan jalan-jalan di transmigrasi yang ada di dekat pusat kota Singkawang. Di sini ada dua SP1 dengan SP2 yang berdekatan juga dengan bandara kota Singkawang. Ayo ikutin terus perjalanan kami. Permisi, Bu. Ini tempat transmigrasi, Bu, ya? Iya. SP berapa sih ini? Satu. Oh, SP1. Iya. Ini jalannya tembus kemana lagi? Ini buntu sih. Buntu. Kalau ke sana, merapas kecil makam. Ibu tinggal di mana, Bu? Ujung. Ujung sana. Berkebun apa, Bu, sini, Bu? Saya nggak ada kebun, Pak. Sikit tak kasih apa, sawit. Oh, sawit. Rumput buat apa, Bu? Sapi. Oh, ada melihara sapi. Ada. Sapi, Pak. Iya. Masih banyak rumah orang kok, Bu, sana, Bu. Ada juga. Itu ada pekong kecil tuh, berarti sini ada Tionghoa juga, Bu, ya? Daya, tapi ini apa? Ipar gitu, Cina satu, tapi ya nggak ditempati gitu. Oh, gitu. Cuma orang apa, entah kemana orangnya. Iya. Bikin tapi nggak dipakai. Daya sih abang Ipar. Campur lah sini, Bu, ya, orangnya, Bu, ya. Hah? Di sini. Transmigrasinya campur gitu, Bu, ya? Nggak ada, Cina. Oh, Cina nggak ada. Ya, itu ada. Apa, pekong, Bu, ya? Pekong. Itu nggak sama satu. Oh, gitu.
susah numpang di Sentekong. Enggak ada sih mas ini. Enggak ada ya. Kecuali di dalam-dalam itu. Tapi dalam transmigrasi itu juga bu, ikut tren gitu saya bukan? Beli. Beli. Lama bu. Saya baru 5 tahun. 5 tahun. Kalau bapak 2010 saya tuh. Bapak 2010 membelinya lah. Asalnya dari mana bu? Sanggo Kapuas. Sanggo Kapuas. Ya. Gitu. Beli ya yang transmigrasi awal tuh bu, yang di dalam sini kak? Mungkin lah, saya pun nggak begitu paham. Saya soalnya baru. Juga. Iya. Oh, nanam sawit sini bu ya? Kalau sayur-sayuran ada juga bu? Ada, saya orang tani lah yang. Iya. Oke bu, makasih banyak bu ya. Iya. Ke dalam lagi. Iya. Oh, sini udah mentok kali bu ya? Bisa. Sama tuh masih banyak kampung. Tapi warganya campur-campur gitu bu ya? Campur. Jawa, Dayak gitu. Oh, Melayu ada juga bu. Ibu tadi dari mana? Sanggo. Dari Sanggo Papua. Baru 5 tahun di sini. Iya. Pensiunan dari PTP. Oh, Beliau. Iya ya. Pernah. Meliau. Nah, tepian Sungai Kapuas tuh bu ya? Iya. Berarti rumah transmigrasi dulu bu kayak gini ya, kasli. Kecil kayak gini ya bu. Rumah itu kah? Bukan. Bu, rumah saya kondisikan di sini. Kayak sana bu ya aslinya ya? Ya. Itu Berarti kalau udah besar gini buat sendiri, bangun sendiri. Udah lama, Enggak, kalau yang kayak gini biasa udah lama gitu ke bu rumahnya. Kalau yang udah bagus gini rumahnya maksudnya orang transmigrasinya udah lama gitu. Ini kan dari pasti sini. Tinggalnya di sini lah kita. Transmigrasi sini bu ada berapa SP? SP 2 SP lah. 2 lah ya. SP 1 SP 2 Ini bujur. Yang ikutin aspal itu ya? Iya. Oh. Enggak jauh kok. Iya. Cuma ini yang sampai ini aja. Ini rencana orang mau di paving aja. Orang janji sih jadi nggak jadi calon. Kemarin nggak disurvei. Iya. Dia udah janji, jadi saya nggak jadi janji. Tetap saya usahakan. Oh ini sawit ibu? Kan orang itu lah. Oh. Kan pekarangan itu kan 25 x 100 25 x 100 Oh, ke belakangnya 100, lebarnya 25. Ya, seperti saya itu kan beli 2 pintu, jadi 50 meter. Dulu ibu belinya berapa tuh per lokal, per Pak Kapling? Dulu sih masih murah, tapi sekarang ya ratusan. 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 Nah, soalnya belakang saya itu kan bandara, enggak tahu. Iya, bandara udah dekat sini kan. Udah sekitar 1 kilo lah, pas 2 kilo lah. Udah pager. Bandara. Berarti kebun tuh rata-rata ditanamin sawit, Bu, sampai ke bandara sana lah, Bu, ya? Enggak, sana malah enggak ada. Oh. Orang pada itu tanam sayur. Iya. Yuk lanjut ke dalam. Ini RT ini. Kalau mau nanya-nanya. Oh, Pak RT. Dah jalan-jalan, Pak. Oh iya. Pak RT-nya tinggal di mana, Bu? Di dalam. Bu, makasih, Bu ya. Iya. Bu, halo Bu. Manen getah. Ya Bu. Oh, enggak apa-apa.
Gimana cara panennya, Bu? Oh, ini getahnya, Bu, ya. Ini ada keluarga bapak tadi. Nenek tadi pagi kan? Iya. Dari jam berapa, Bu, norenya ini? Nah, nenek ini takut. Orang gugur daunnya di. Oh, daunnya gugur. Banyak ini. Kan nenek tadi pagi. Getahnya sih, getahnya. Tinggal di mana, Bu? Hah? Tinggal di mana? Sik ya. Tidak, ini tinggal di mana? Iya. Apa yang ada, ada, Bang? Iya. Iya. Panen getah. Buat ojek dia, ambus kakak sentramin kau rekan ayam matung dia. Nalut ayam buat. Tak lagi netes, Bu, ya? Tidak lagi. Hah? Lagi netes. Jalan, Bu, ya, makasih. Di transmigrasi ini, selain dengan menanam sawit, sayur-sayuran, karet, bahkan kebun alpukat pun juga ada, ya, teman-teman. Ayo kita saksikan, dan nanti kita akan terbangkan drone, kita akan melihat pemandangannya, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.